ahli maksiat ente senyumin enggak apa-apa. Irhalakul khair ahli maksiat nih. Asal jangan pas lagi maksiat. Enggak boleh ente senyum sama orang lagi maksiat, enggak boleh, haram itu, karena itu menunjukkan kita itu ada seolah merestui perbuatan dia. Gitu ya. Orang sebajingan apapun senyumin dia selama dia enggak lagi maksiat. Ya. Ya marhaban kayak halal khair, apalagi tamu. Apalagi tamu. Tamu senyumin. Basyasyatul mar'i khairum minal gira, fa kaifa biman yukri wa huwa dhahiku. Ya. Senyuman sumringahnya wajah seseorang lebih daripada jamuan. Apalagi udah kasih jamuan pakai senyum lagi. Allah. Ente ke rumah orang, makanan apa aja ada, mukanya semrawut banget, kusut, demek banget tuh muka. Ente enggak nafsu mau makan, enggak enak, enggak nafsu. Pulang, pengen cepat-cepat pulang gitu ya begitu. Ya, jadi senyuman itu punya kekuatan ya, subhanallah. Senyuman itu punya kekuatan. Yang penting jangan orang lagi maksiat ente senyumin.